Kendala pasti ada karena memang ini film yang dibuat pada saat pandemi ya. Dan memang kan kalau pandemi ini nggak mungkin industri film kan banyak ya. Ada kameramen, ada kru yang terlibat di industri film ini juga besar banget. Jangan sampai mati juga. Jadi waktu kita bikin pun ketika ada saat PPKM kita terhalang, kita sempat pause syuting ini beberapa waktu ya Pak ya. Berapa bulan. Kita sempat berhenti syuting film ini karena kita ikut peraturan pemerintah gitu. Sampai akhirnya kita bisa syuting lagi. Dan itu jangka waktunya itu bukan berarti baik-baik aja ya. Kendalanya kita udah bangun set. Set pasar, set apa yang besar-besar, memang di lapangan kosong dan lain-lain. Itu terpaksa diruntuhkan. Dan dibangun ulang. Itu untuk dibakar. Jadi memang film ini serius dan susah-susah gampangnya itu karena memang apa ya? Memang di saat pandemi ini sulit banget bikin film, apalagi ini film yang kayak memang syutingnya tuh banyak orang dan aku nyebur ke kali juga, main di kampung berbulan-bulan dan beradaptasi sama lingkungan. Dan menurutku kita di saat pandemi ini sangat sulit. Sampai sekarang hari ini tayang aja ini aku udah bersyukur banget karena kita sudah mengundur tayangan ini sampai hampir 2 tahun ya Pak ya. Jadi mungkin kesulitannya di sutradara apa sih? Terus ada ketagihan nggak sih? Kalau ditanya ketagihan, aku masih seneng banget. Bahkan di handphoneku aku udah pernah ngomong tadi, aku udah nyatet 2 skrip film lagi. Saking aku tiba-tiba gara-gara film ini, aku jadi seneng. Aku tadinya nulisnya ide konten ataupun nulis lagu, nulis lirik, nulis apalah yang aku suka kerja. Tapi tiba aku malah nulis skrip gitu. Nah, film inilah yang memicu itu. Gitu. Dan kalau kesulitan jadi sutradara, mungkin yang tadinya kan kalau orang konten itu nggak sampai cek lokasi, memastikan baju pemain, sampai potongan-potongan shotnya kayak gimana, atemunya gimana, segala macam. Wah, ini memang nggak seperti yang dibayangkan. Dan kadang-kadang kita harus bangun jam 3 pagi, karena jam 4 tuh ada yang di lokasi udah harus ready. Dan kadang-kadang kita baru selesai juga jam 2 pagi. Jadi waktu syuting film ini, karena kita kejar-kejaran, kadang waktu tidur 2 jaman, 3 jaman, dan itu tapi aku enjoy ya ngelihat hasilnya yang luar biasa. Fighting karena ini sebenarnya bukan film kayak apa ya, bukan kayak X-Men, bukan kayak Spider-Man ataupun Iron Man. Ini tuh film yang memang benar-benar real gitu, manusia real, bukan kamu sambut tiba-tiba bisa terbang gitu. Jadi memang ini orangnya gak bisa nyangkut di tembok, tapi gimana kamu bisa jadi pahlawan dengan apa yang ada sama diri kamu. Jadi memang film ini syarat akan motivasi juga sih buat anak-anak muda sekarang. Kalau kamu mau sesuatu, gak ada yang instan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grit.